Masuk gerbang. Bagus dan layak memang untuk diperjuangkan. PKS ini kan bukan pendapat-pendapat pribadi. Yeah. Toh akhirnya nanti keputusan hasil musyawarah itu yang menjadi mungkin sah-sah saja kalau ada apa selentingan pribadi-pribadi ya, tapi tetap toh nanti ujungnya itu adalah keputusan partai. Alhamdulillah hari ini saya bersilaturahmi dengan seluruh keluarga besar DPW PKS Sumatera Utara. Hadir Ketua Umum Pak Haryanto, Pak Sekretaris, Pak Bendahara, Ketua DPD Medan ya, sekaligus Ketua MPW, MPW Majelis Timbang Wilayah. Hadir juga Pak Burhan Lulus Tepu, Ketua Demokrat Kota Medan. Syukur Alhamdulillah dalam diskusi kita silaturahmi ini terjadi kesepahaman bersama untuk menghadapi Pilkada Kota Medan ke depan. Rencananya kita akan bersama-sama ya Bang ya, sama, dan ini akan diteruskan ke DPP masing-masing. Dan insya Allah kita akan berjalan bersama-sama. Salman akhir atau akhir Salman ini Bang? Itu nanti tergantung Pak Ketua. Itu tergantung, tapi kesepahamannya dulu sudah terbangun. Mengenai siapa orangnya nanti Pak Ketua yang punya otoritas untuk ngomong. Lambat.